Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Babi Adolfi dari kelas 3 Alpha 1. Saya ingin menyatakan rasa gembira berada di Desa Ru Beach Resort ni kerana semua kawan-kawan sangat gembira, sangat enjoy, tak ada stres. Belajar tu stres sikit-sikit lah. Tapi yang main-main tu cikgu tak kasi banyak tu. Tak best kan. So yang tak pergi tu? Yang tak pergi tu memang rugi lah. Padan ke dia lah. Ni kali RM60 lah. Bukan mahal sangat lah, murah kan. Siapa tak nak bayar lah. Mahal. Okay, makan juga nak makan? Makan lah. Alhamdulillah. Cantik. Makanan tidur sedap lah. Tidur juga. Ha? Tidur juga. Oh, tidur memang cantik. Bilik semua lengkap. TV ada. Okay. Cukup tak kau ni? Yang penting? Yang penting kita orang semua happy ning. Ejau. Kita tengok yang seterusnya ialah Banjaran Kroker. Apa yang ada dekat Banjaran Kroker? Banjaran yang paling apa tinggi dan juga apa banjaran paling tinggi? Panjang-panjang Sitiwangsa. Paling tinggi? Kroker. Sebab ada apa kat situ? Gunung Kinang Banyu dan ada juga tanah tinggi apa yang sama. Kepala mana yang tinggal? 1, 2, 3. 8 kumpulan lagi. Okey, sedia? Batman? Superman? Batman? Ultraman? Ada soalan buat? Tak ada. Kamu juri. Cikgu tak nampak ni. Kamu juri. Okey, semua dah. Batman? Min. Ultraman? Dia bunyi tu je, ratu je. Kaya dengan suara sekali. 1, 2, 3. Si. Cikgu dapat satu fakta. Sebab tu lah cikgu dengan cikgu Zul datang sini. Okay, sebenarnya cikgu dah buka internet. Dia kata air pantai Dharma Beach Resort ni kalau kita sapu dekat muka, dia kata boleh membolehkan kita ni seri, dia kata. Okay, kalau kita sapu dalam masa 2 minit, dia kata okay, muka kita akan berseri. Air laut. Sebab tu lah cikgu nak cuba. Cikgu akan cuba malam ni. Okey, jadi sekarang ni sebelum kita mula aktiviti, jadi cikgu nak setiap grup akan pergi ke gigi pantai. Okey, kita akan basuh muka kita dan kita biarkan selama 2 minit. Okey, boleh? Nanti berseri. Nak tak? Okey, tak nak. Cikgu Deng kata kita kena buat. Sebab kita baru kita tengok pelajar kita muka dia berseri-seri. Kau kenakan, jom sini.
Okay.